Bong. Cabina. 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 Kok tidur? Pas lagi ketawa tidur. Tidur? Kok tidur? Pas Siapa yang tidur? lagi ketawa tidur kayak aku. Enggak Cabina. lah, itu tuh Apa? ungkapan aku dari kecil tuh. Apa tuh? Kalau ketawa, kenapa kamu tidur? Aku gak tidur. Berarti bukan cuma aku yang sadar ya. Halo. Kok aku Ini nge-like? udah Kok buka kamu kok agak nge-like sih di sini? jaringan Cabina? aku. Kenapa? Kamu jarang kamu kenapa? Cabina? Enak banget Enggak, aku ini panggilnya Cabina. enggak. Tau enggak? Aku kan pakai WiFi. Kalau pakai WiFi aku tiba-tiba dibilang akun aku tuh dibanned gitu. Padahal aku enggak, itu bukan aku yang dibanned. Aku enggak tahu gimana caranya. Maksudnya gimana? Terus ini aku kan pakai WiFi rumah aku. Oke, terus? Nah, akun aku tuh tulisannya di banned gitu loh omnya, jadi nggak bisa main. Nah, Ap ini aku foto foto pakai fotonya apa? Bukan aku, Foto foto kayak yang foto kamu ban bantal siapa? gitu loh. Waduh, Cabina Bukan aku, ngapain? bukan aku. Oke, terus terus. Terus ini aku pakai WiFi tetangga. Aku pakai WiFi tetangga. Pantesan ngelag-ngelag, nyata narik dari tetangga toh. Sorry. Tapi kamu gini coba, kamu sekarang pakai apa aplikasinya? Pakai Safari. Bukan, bukan, bukan. Ame TV kan? Iya. Nah, coba kamu pakai website yang lain. Gak bisa, sama kayak gitu semua. Kamu tahu website-website yang lain? Chat roulette kah, Nah, terus gitu-gitu. apa? Bau gitu doang yang aku cobain chat roulette kah, itu sama. Gak bisa Di juga. banned dengan gambar yang sama. Pakai Kalau aku pakai WiFi aku. Oh, pakai browser yang lain. Browser lain maksudnya? Pakai Google Chrome Pakai. gitu loh. Oh, itu beda. Mungkin bisa. ya. Tapi kalau itu kayak detect IP ya. Kalau detect IP berarti harusnya pak ganti VPN. Atau kalau Nanti mau nggak Indo dong. Aku nggak tahu ini VPN-nya apa. Kalau aku pakai VPN pakai gitu. VPN tapi tetap Indonesia. Oh bisa. Bisa, ayo. Ayo, ayo. Ayo naik haji dong. Bisa, ayo. Ya ampun. Lucu itu. Halo teman-teman. Aku tadi Jaketnya. ngomel-ngomel doang tadi di komen. Kenapa kamu ngomel-ngomel? Enggak, maksudnya ngomen doang, ngomen. Oh, ngomen. Ngomen. Ya aku udah Kayaknya lama udah loh berapa hari ngomen-ngomen. deh aku nggak main. Asli, aku juga sama nggak main Omen TV udah berapa lama ya? Apa baru beberapa hari juga main nge-live kemarin kan? 2 hari yang lalu. Gak kemarin, beberapa hari yang lalu. 3 hari yang lalu lah paling. Itu buat buat aku tuh udah lama nggak main Omen TV, udah 3 hari nggak main tuh. 3 hari tanya. Asli udah lama. Mereka pun pada begitu. Bang, lu live Omen TV bang harus setiap hari gitu ya. Kalau bisa sehari 2 kali, gila dibikin robot gue asli. Cabina mirip Anjani. Anjani siapa? Bentar, 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 bentar. Suara apa tuh, bentar, 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 bentar. Kita nggak tahu Kak Ari ngapain di belakang. Ada siapa tuh? Ih, ada maling. nggak boleh gitu, jangan didoain ada maling. Beneran. Kenapa? Ada suara duk 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 gitu loh. Terus kelinci aku Kelinci. semuanya pada ngelihat ke arah yang sama gitu. Sumpah loh. Jangan-jangan ada yang lompat-lompat di enggak. Mana? Oh, Jangan-jangan ada jangan yang gitu lompat-lompat dong. di Aku gak ada temen nih, temen aku di atas lagi tidurnya. Aduh, kamu mau Ya nemenin aku bisa di aja. sini? Maling tuh, jangan-jangan. Enggak, kalau maling
Eh, bentar, 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 bentar ya. Kamu stay di sini bentar ya. Bentar ya. Okay, sure. Take your time. Take as long as you want. Adi penakut. Pocong. Ih, jangan gitu. Ih, ngeri tau kalau nyebut gitu. Halo, halo, halo. Yang mau aku sebut namanya sini. Aku komen ya, biar aku sebutin satu-satu. Dia curit bocil-bocil, Kak. Ayo, ya satu-satu. Ada Adit, Adit Baskoro, ada Prayogo, ada Wildan, ada Sugeng, ada Wildan, ada Mat Raffi, ada Malkis, ada Rido, ada Denny. Orang udah balik, guys. Belajar jadi streamer. Kita sebutin satu-satu. Ada Prayoga, ada Andika, ada Ian Q. Ada Fred, ada siapa nih? Ada siapa lagi? Reza Jalil, ada Andri, Ozi. Aduh, rame banget lagi. Kamu kan sering datang ke live chat kan? Yang paling kamu ingat dari mereka namanya siapa? Yang moderator itu gak sih? Siapa namanya? Asalem. Soalnya di moderator biru gitu loh, sering ngomelin orang. Oh, Asalem di ini ya, diingat sama Cabina ya. Asalim. Bobby, Malkis, Kuat Juli, gimana cerita nih? Kuat Juli. Dwi Chania, dia cewek ya? Cewek ya? Ya mana? Dwi Chania. Dwi Chania cewek. Naru. Kamu mau ini gak sih? Ada cerita gak sih kamu jadi streamer gitu? I don't think so, man. I don't have a time to edit thing everything. It's gonna be a lot, you know? Tapi maksud aku kan, kamu kan bagus nih cara public speaking kamu bagus kan, dan dan selain public speaking bagus juga senyum kamu juga bagus. Nah itu modal dasar buat kamu berkarya di bidang itu. Just kidding. Bener gak? Thank you for the compliment. Itu modal dasar halo, loh buat orang Sawangan. Buat streamer. Halo. Wah, modal senyum doang enggak lah. Iya, mana senyum kamu? Aku yakin kamu senyum aja yang nonton udah 1000 kok. Nah. Aduh, banyak banget. Tapi kamu pernah punya pengalaman kayak live streaming di media sosial kamu? No, I never. Gak pernah? Eh, coba dong. Aku cuman jadi moderator seminar-seminar doang. Moderator seminar? Iya, kalau di kampus. Contohnya seminar apa? Iya, seminar misalnya ada wisuda, event gitu. Apa gitu. Enggak, bukan, itu MC. Moderator. Kalau misalnya ada tugas daerah, tugas-tugas apa gitu kan. Nah, disuruh bikin seminar, aku jadi moderatornya. Apa tugasnya di situ? Moderator itu yang memandu jalan acaranya, kayak pembukaannya. Iya mirip sebenarnya tuh jatuhnya mirip MC. Iya mirip MC kan? Tapi iya kalau MC kan biasanya tuh di tempat ya, langsung di tempat gitu. Kalau kamu? Kalau moderator ini tuh online biasanya. Oh, kayak misalnya tuh kamu Zoom meeting, kamu yang moderatorin kayak gitu. Iya. Cabina, caps lock apa Gunawan titik. Kayak Cabina. Cabina kayak kita bisa andalkan nih guys. Kalau gue lagi malas live streaming ya kan. Nah, kita suruh Cabina live streaming di sini. Oh, gitu. Enggak banyak yang nonton ntar. Banyak ini banyak yang nonton tuh. Gara-gara kamu tuh yang nonton jadi 2100. Cabina gimana biar lancar bahasa Inggris, biar cepat katanya. Nah, ini penting how sih to Cabina. Speak English? Yeah, how there to speak English. There is nothing simple, there is nothing fast. Aku belajar bisa ngomong kayak gini. It's been 10 years, guys. 10 years. It's not that simple. It's not that fast. Melek Cabina, melek. Iya.
Johan, Dibelekin banget dong dia. ngemarahin kak nih Wildan April 73 nih marahin nih. Lu kata gue kagak melek kan, katanya kecil. Cabina, kamu berarti setiap hari ada aja yang ngomong bahasa Inggris ya? Iya ada. Kadang aku ngomong di kaca, aku ngomong sendiri, I'm talking in English by myself. Pakai bahasa Inggris. Always. Oh itu cara melatih, melatih apa namanya, Inggris kamu? I always spoke with myself in the mirror. Kenapa nggak speak sama aku di Instagram? Kenapa ngomong sendiri? How many women that you're talking about this? Gak ada. I think you really talk a lot of them. Kalau kalaupun memang ada yang ngomong kayak gini, gak ada yang nyampe ke Instagram gue, kosong Instagram aku tetap. Merem aja cantik. Yang bilang aku merem, awas. Tak blok. Pan KB tak blok. Blok. Eh, Cabina di sini punya kuasa moderator, guys. Hati-hati kamu. Hati-hati. Ngigo. Ih, ada yang bilang ngigo, ada yang suruh bangun. Dulu ih mata kan tak tutup kabeh lho. Jadi jauh, jauh jadi keluar. Matanya tak congkeli gua ntar. Mendongnya keluar, jauhnya keluar. Bisa nge-mute, iya. Ini bener nih, Sabina bisa nge-mute, Sabina. Jangan macam-macam. Awas kali. Betul, kamu kan spesial di sini. Di sini, di sini nih, di sini nih. Kok begitu? Kok begitu? Trust issue. Trust issue, aduh ya ampun. Sindo kah? Enggak. Iya, cok mana tuh Cavina? Tapi ngomong kamu, Jawa aja Cavina. Kamu pas yang suruh aku ngomong Jawa. Muka kamu emang kayak ada cindu-cindunya. Sedikit lah sedikit. Cangkem. Apa moro-moro cangkem? Kok tiba-tiba cangkem? Cangkem bahasa Korea kan, sedikit kan. Cak itu sebentar. Kamu ya? Cakeman. Cakeman. Cangkeman aja. Cakeman. Itu sebentar dia. Nah kalau apa sedikit apa? Kalau sedikit apa? Cigem. Cokem. Ah cokem. Iya cokem. Kiri ya. Kalau Sabina kan cakep. Oke. Oke, good one. Aduh ya ampun, sayang banget nih nge-lag kayak gini Cabina ih. Terus gimana kalau aku gak pakai wifi tetangga? Gak bisa main ya? Karena aku di banned, aku bingung cara coba, tetangga kamu kan mbak, tetangga kamu banyak di sana kan? Nah iya, yang di sebelah rumah lah, gak mungkin yang di ujung sana aku minta. Kamu tau dari mana passwordnya? Yang aja. Aku juga gak ingat, ini udah lama. Kau minta ya, sama dia? I think it's been a long time. Kayaknya ya, bukan aku yang minta. Abang aku tuh tahu passwordnya, terus dia masukin ke HP aku. Which is kalau HP itu nyambung ke iPad, nyambung ke laptop gitu kan. Jadi ya udah deh. Cabina blur ke hati aku. Blur. Emang blur banget ya, sorry guys. Kalau kalian mau jelas ngeliat Sabina, datang Instagramnya. Enough ya. Itu jelas. Enough ya, itu udah banyak banget yang. Berarti aku lebih bingung. Aku apa jalan aku private? Aduh, kalau aku private ngeri nih. Aduh, ada caranya biar free Ome TV tanpa banned di ZG Valiant B. Emang ya? Emang ada caranya? Nggak ini tahu, beneran nggak kalian bohong jangan-jangan? Tapi Cabina kamu tahu nggak sih ada cara biar koneksinya lebih cepat how? Di kamar kamu karena kamu kan terhalang sama tembok sekarang kan dan mungkin wifi kamu harus ke rumah tetangga bukan
Terus? Jadi kamu harus pakai media. Nah, Media. media yang gampang sekarang mungkin kamu juga punya di rumah, pakai sendok. Sendok? Kenapa sendok? Karena sendok itu kan kayak nangkep ini kan, kayak nangkep sinyal kan. Dia itu kan kayak parabola bentuknya kan. Nah, jadi Terus? nanti sendoknya itu bakal nangkep wifi kamu. Dari sendok itu disebarkan ke kamar kamu, jadi lebih jelas. Jadi sendoknya aku tempelin ke Belakang kamu aja. belakang aku? Iya. Ntar aku coba deh. Nah, ngeblur sekarang nih. Ngeblur sekarang. Jadi kamu nanti ngeliat ngeliat barnya itu dia semakin semakin tinggi dia barnya. Kalau sendok udah masuk sana, tiga aja, tiga buah sendok aja punya. Sendok? Kok gak ada sendok? Kalau nggak ada sendok pakai skop lah. Bisa Sendoknya buat makan. Nah, Google aja. Kalau nggak percaya kamu Google aja. Kalau bohong kalian semua tak lo. Ada. Mana ada, tanya aja mereka aja nonton live streamnya gue pada pakai sendok semua. Masa? Gak pernah dengar. Kamu kalau nggak percaya googling penguat sinyal ala sendok gitu. Nggak ada. Googling. No. Nggak ada kan? Coba nggak ketemu nggak googling? Jangan percaya Ari lagi ngibul. Baik. Kamu jangan jangan baca yang cuma satu orang doang. Tuh coba tuh tanya moderator tuh. Aku pakai sendok nih. Ini banyak dia. Apalah. Kata GK. Percaya. Nih si AGK, ini sendok dari ini ada hajatan ya AGK ya. 5 sendoknya ditaruh sama dia tuh. Tuh, itu maksudnya. Gue aja pakai 3 sendok. Nah, aku pakai payung tuh. Payung. Ada yang pakai sendok sama garpu. Ke payung enggak? Kalian mau makan, mau kondangan apa gimana? Enggak. Mohon KB mesti bohong. Ndo, ndo bohong, ndo. Mo. Ndo. Aduh ya ampun. Mo. Udah makan belum Sabina? Aku percaya wis akeh korbane Ari. Oh, mesti. Kamu udah makan belum? Belum. Oh, malam udah. Makan malam enggak kamu? Tapi kamu. Aku tadi habis makan pizza mama aku ulang tahun hari ini. Yeay! Happy birthday tante. Happy birthday mamaku. Mah, mama kita bakal sama nanti gimana sih? Mama kamu, mama aku juga lah. Kayaknya kita kemarin ngomong itu ke 5 orang deh kayaknya. Jadi you have a lot of mom, I think. Oh, ya nanti biar kita bikin arisan tuh semua mama itu. Kita kumpulin. Bede mau ngucapin. Terima kasih yang udah ngucapin. Ulang tahun yang keberapa? Aku lupa. Kayaknya 5. 5, 6. 5, 6. Mama aku tuh kelahiran 68. Ah, 68 berarti 56 betul 56. Itu kan cuma masih muda ya? Seumuran aku lah. Yap. Yap. I'm the youngest. Seumuran mama aku maksudnya. Oh. Dia kan anak pertama. Aku anak ketiga. Iya kan? Anak ketiga. Mama aku atau siapa? Kakaknya anak keberapa? Tiga. Hah? Serius? Iya. Enggak mungkin mama kan kelahiran 68 tapi kakak anak ketiga. Kenapa kamu? Mungkin aja sih. Mungkin aja lah. Soalnya kakak aku yang paling tua itu umurnya udah 30. Iya. Kak, kamu yang tertua umur 30. Berarti berarti mama kamu nikahnya umur 25. 25, iya wajar. Oh. Kalau kalau mamaku nikahnya umur 18 kali. Oh, that's great. Lupa 18 kali. Oke.
Okay. Thank you so much. Udah main dari tadi nih. Aku main kayak dari berapa jam ya? 2 jam lah main. 2 jam? Aku baru join live sebentar, jadi kayaknya aku main online deh buat ketemu kakak. Aku suka begini nih. Tapi tau nggak? Aku sekarang jam tidur lagi bagus banget. Oke. Kayak aku bangun jam 5, jam 4. 5 pagi. 5 pagi. Sampai sekarang belum tidur ini. Bagus dong. Bagus dong. Bagus, tapi nya susah Kiting. Buat YouTuber romantis sebenarnya susah kalau tidur jam segitu tuh. Karena kita kan iya konten sih, kita kan jam malam sebenarnya. Bagusnya jam-jam Omnya itu bagusnya jam-jam 10-an nih. Jam 9, jam 10 sampai jam 2 lah masih bagus. Jam 1, jam 2 masih bagus lah di server Indonesia. Gitu. Oke. Tahan bang sampai close. Halah kalian tahan-tahan itu moro-moro anak sing sebut skip-skip tak toto ndase. Tak toto ndase ya. Ndase tak toto ya ndase ya. Macam-macam ente ya. Nanti bilang skip. Cabina. Apa kegiatan kamu selama di sana? Aku. Iya. Yeah. Mengasuh ponakan, bermain bersama teman, mengerjakan kerjaan magang. Terus? Terus jalan-jalan, kan liburan. Ajak ponakannya main-main dong. Temuin sama kita. Anak aku baru 4 bulan. Nah itu lagi lucu-lucunya justru. Iya, iya tapi. Tapi ya, aku tadi nggak. Masih main tummy time. Ya ampun, lucu banget. Cewek ya? Gimana ya? Cowok. Ah cowok, siapa namanya? Zian. Zian. Ih belum ya matanya? Gede banget tuh deh. Ini gimana sih nah? Itu kamu yang gendong? Enggak, bukan. Mamanya. Mamanya umur berapa? Yang videoin aku. Oh iya. Matanya gede. Lucu-lucu yang videoin ya? Hah? Lucu yang videoin. Oke, masuk. Aku telat sadar. Oke. That's a great one. Aduh ya ampun. Nih mukanya nih. Kalau dia ini pas lebaran kemarin dia pakai peci. Ya ampun. Terus kemarin pas peci kan? Pas Idul Adha ini enggak motong sapi enggak dia? Ya enggak dong. Sekate-kate. Gedean sapinya daripada diam gimana mau nyembeli. Sama anak sapi gedean anak sapi. Ya? Bener. Ya penontonnya berkurang nih. Nanti banyak yang minta RP. Eh kamu main RP gak sih? Enggak. Bukan enggak. Belum. Aku enggak ada device buat main RP-nya. Kalau misalnya aku ada PC ya aku mau bisa ya? Main. Tapi kamu suka dulu main games? Suka. Game-game yang FPS. Pokoknya yang bagus-bagus grafiknya. GTA 5 kan bagus ya? Bagus. Kayak nunggu GTA 6 walaupun gak tahu kapan hilal kelihatan. Tahun depan loh GTA 6 tuh. Nggak tahu malah. Asli, itu Rockstar hoax. Tapi keren loh GTA 6 itu grafiknya. HD, iya. Sama kayak ngeliat kamu lah, HD. Oke. HD. Jaringanku aja jelek. Jaringan kamu aja begini ya, bener-bener. Aduh, ya ampun. Berarti itu Next. di bandnya berapa lama? Yang itu tulisannya durasi itu enggak sih? Iya, durasi itu berapa lama? Sebulan ya? 244 jam. Aku enggak tahu itu. Itu aku enggak tahu. Bentar. Aku men-shot. 244 jam itu kayak sebulan deh. Enggak dong. Kan sehari aja 60 jam kan? Sehari 24 jam. 10 hari berarti. Iya juga ya. Pinter ya. Aku ini dulu pas kuliah ini dijulukin Einstein. Oh.
Pinter aku Kalian ngitung-ngitung. percaya, guys? Apa kalian percaya? Apa Maksudnya, kalian percaya? aku pinter ngitung-ngitung orang yang utang sama aku. Ini lebih lucu nih. Satu hari 60 jam, Ji. Satu hari 60 jam gimana sih maksud lu, bro? Eh, gimana sih maksudnya? Sehari 60 jam tuh gimana maksudnya? Sehari jam dia mungkin itu 60 hari. 24 jam sehari itu, brother. Hei! Aduh, ini kalau sekolah cuma sampai gerbang begini nih. Sehari itu 24 jam. 24, guys. 24 jam Habis sehari itu. Cantiknya bikin terpesona. Apang bagus-bagus, singkatannya bagus ya, Apang. Good job. Oh, siapa di sini? Mana ada gue ngomong, gak ngomong gue. Aku tadi bilang apa? Sehari 24 jam kan? Iya, 24. Gimana sih nge-lag ya tuh gue ya? Agika tolong Agika. Agika tolong Agika. Kenapa? Lo yang bilang sehari 60 jam. Ah, tadi ngomong 60 jam ya? 24 jam aku bilang. Masa lulusan terbaik Universitas Negeri Jakarta Ipting, blur. Ya lu gak pernah salah ri. Agika, thank you Agika. 10 hari 4 jam. 10 hari 4 jam. Aduh. Astaga, astaga. Ya udah kakak cari konten sana. Boleh kakak cari kontennya? Nih, udah bosan ini. Enggak, kita enggak bosan, cuman memang aku harus mencari konten. Ya, yeah, you have to. You have yeah, to. Biar besok ada yang bisa diupload. Konten. Iya, yeah, sip. Saya bilang apa ya? Sure. That's okay. Tapi nanti kalau kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi. Thank you so much for talking. Okay. Bye-bye, Cabina. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye.